Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat gabungan komisi membahas laporan pertanggungjawaban APBD untuk masing-masing SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah SKPD dinilai tidak memenuhi target termasuk dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat gabungan seluruh komisi DPRD Sulawesi Selatan di ruang rapat paripurna membahas terkait dengan laporan hasil pertanggungjawaban APBD dari masing-masing SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Senin siang. Dalam laporan pertanggungjawaban ini, sebagian SKPD lingkup Pemprov Sulawesi Selatan masih ada yang tidak mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Seperti Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan tidak mencapai target PAD yang ditetapkan. Dinas Perhubungan hanya bisa mencapai PAD kurang dari 50% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target PAD ditetapkan tersebut lantaran beberapa SKPD tidak memaksimalkan pos-pos pendapatan yang telah ditunjuk. Selain itu, tidak tercapainya target PAD, Dinas Perhubungan juga dinilai tidak bisa mencapai target dari pembelanjaan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan 111 miliar lebih terrealisir hanya 57,19%. Hal ini disebabkan karena pembayaran atas pembebasan lahan kereta api yang sama sekali tidak terrealisir sehingga menyisakan sisa anggaran yang begitu besar pada pos Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hanya mencapai 57%, yang menyisakan banyak anggaran yang menjadi dana silpa. Juan Sayudistira, V Channel. Ya, ini sebelum rapat yang berlangsung ini yang memang lebih fokus kepada Dinas Perhubungan. Sebelumnya juga dari Dinas Perhubungan pernah diundang dalam rapat paripurna lebih kepada laporan pertanggungjawaban, tapi tidak sempat hadir karena berbagai alasan, tapi kali ini sudah hadir ya. Betul, sudah hadir tapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan di bawah 50%. Tapi kalau kita melihat tadi beberapa rata-rata PAD yang dihasilkan dari beberapa dinas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah ada yang bahkan 112%. Ini tentunya juga peningkatan yang cukup jauh di atas Dinas Perhubungan. Padahal kalau kita melihat pembangunan di Kota Makassar ini sangat menggarap pada Dinas Perhubungan sendiri. Termasuk jalur-jalur proyek yang ada yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Transportasi ini telah dicanangkan juga ya, termasuk nantinya BRT. Nah kalau kita bicara mengenai Dinas Perhubungan ini, yang memang menjadi hambatan adalah untuk lingkup SKPD-nya, karena anggarannya telah diberikan kepada Dinas Perhubungan, tapi memang ada beberapa program kerja yang belum bisa berjalan dengan maksimal. Betul.